Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Al-Hikmah Tegal Media. Pada video kali ini kita masih belajar fathah, kasrah, dan dhammah pada huruf sambung atau berangkai. Adapun cara mengajarnya masih sama sebagaimana pada halaman 34 kemarin, bahwa dalam hal ini guru langsung mempraktekkan cara membacanya pada pokok pelajaran minimal 3 kali atau kelipatan 3. 3 kali, 6 kali, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, setelah guru mempraktekkan pokok pelajaran, selanjutnya murid atau anak mempraktekkan bacaan yang sudah dipraktekkan oleh guru, dilanjutkan dengan baris-baris yang ada di bawahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadiju Januba wajuha kharaja akhadha rajulu madaha ajala ahada hajara tubikha futiha khashiya jabuna batula rajaba hasuna syaju'a labisa nun qaf sad ain sin lam kaf mim ya wawu mim nun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sasisu 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 salima yasara farasha syaju'a asura sajama hasuna syaruwa hajara sajada rajaba zajara zubiha nujiza aduba rashida syahida labisa fathah fathah kasrah kasrah dhammah dhammah fathah kasrah dhammah alif ba ta sa jim ha kha